إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan kita mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, khasnya dalam kita berusaha memahami kitab Allah, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-119 daripada suratul Baqarah, di mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kebenaran serta menjadi pembawa khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dan setelah engkau sampaikan semua itu, engkau tidak akan diminta ataupun bertanggungjawab tentang ahli neraka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang telah lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan atau telah mendatangkan pelbagai bukti demi bukti, tanda demi tanda menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat yang ke-119 ini, Allah menerangkan ataupun Allah menjelaskan siapakah insan yang padanya berlaku ataupun terjadinya tanda-tanda kebesaran Allah itu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi menerangkan bahawa bagindalah yang membawa semua bukti, membawa semua keterangan, membawa semua dalil yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan membuktikan bahawa hanya Allah taala saja yang berhak disembah sebagai Tuhan. Maka pada ayat ini dinyatakan dalam tafsir Al-Munir tentang sabun nuzul, iaitu dikatakan qila nazalat fi abawain nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan ayat yang ke-119 ini khususnya pada penghujung ayat itu turun tentang kedua ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hadis yang dibawakan adalah hadis mursal yang tidak sabit, maka saya tidak ingin memanjangkan hal yang tersebut. Adapun di dalam ayat ini terdapat dua bacaan pada kalimah wala tus'al, wala tus'alu, iaitu bacaan ataupun qiraat wala tus'alu an ashabil jahim, yang bermaksud bahawa sungguhnya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dipersoalkan tentang ahli neraka. Bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertanggungjawab apa terhadap apa yang berlaku kepada manusia-manusia yang Allah putuskan, Allah tentukan dia akan memasuki ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terdapat qiraat yang berbunyi wala tasal an ashabil jahim, yang membawa maksud larangan, iaitu janganlah kamu bertanya, janganlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang keadaan ahli neraka. Terdapat dalam satu riwayat berkata Muqatil bin Sulaiman, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, law anzalallahu ba'sahu bil yahud la amanu, kalaulah Allah turunkan azabnya terhadap orang Yahudi nescaya mereka akan beriman. Maka Allah taala turunkan, fa anzalallahu taala, Allah turunkan ayat wala tus'alu an ashabil jahim, sungguhnya kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dipersoalkan tentang keadaan ataupun tentang nasib ahli neraka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 119 ini merupakan suatu ayat yang memujuk hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam bentuk secara langsung ataupun secara tidak langsung, iaitu bila mana Allah Subhanahu wa taala membawakan suatu frasa atau suatu ayat secara keseluruhannya agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merasa sempit dadanya.
Kerana Nabi SAW telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa baginda diutuskan kepada manusia dengan dua tugas, dua misi yang penting, iaitu basyiran wa nadhira. Dan sebelum itu Nabi SAW dinyatakan sebagai inna arsalnaka bil haqq, sungguhnya engkau wahai Muhammad SAW kami utuskan dengan membawa kebenaran. Bermaksud kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalimat al-haq yang membawa maksud kebenaran itu meliputi segala yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, segala yang diwahyukan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuklah agama yang suci ini, ad-dinus sahih, agama yang benar, yang di dalamnya terdapat segala perkara yang melengkapi kehidupan manusia, yang terkandung di bawahnya segala hukum hakam yang benar, segala perkara-perkara yang membawa kepada hakikat kehidupan yang sebenarnya, hakikat menjadi hamba Allah, hakikat menjadi khalifah Allah di muka bumi, kesemuanya termasuk dalam makna al-haq itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan motivasi, diberikan pujukan dengan menyatakan, dengan dinyatakan kepada baginda bahawa baginda adalah basyiran wa nadhira, sebagai pembawa berita gembira, dan pada masa yang sama baginda adalah rasul yang membawa perkara-perkara, ayat-ayat yang berbentuk amaran dan ancaman. Itu tugas asas baginda. Itu adalah misi, dua misi utama yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki agar baginda melunaskannya dan melaksanakannya, dan telah pun dilaksanakan dengan cara yang terbaik. Ala kulli hal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti manusia lain, seperti kita juga, merasa bimbang, merasa gundah apabila melihat kaum yang baginda berdakwah kepadanya berterus-terusan, terus-menerus bersikap menolak apa yang baginda sampaikan. Maka ayat ini dan ayat-ayat yang seumpamanya menghibur hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengingatkan bahawa tugas Rasul hanyalah menyampaikan. Yang menentukan sama ada mereka menerima ataupun sebaliknya, yang menentukan mereka beriman atau sebaliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-40, Allah berfirman, "Wa imma nuriyannaka ba'dallazi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaykal balaghu 'alaina al-hisab." Yang bermaksud sama ada kami perlihatkan kepadamu, wahai Muhammad, sebahagian dari azab yang kami janjikan untuk mereka yang ingkar, atau kami wafatkan kamu sebelum melihatnya, maka tidaklah menjadi hal kerana tanggunganmu hanyalah menyampaikan hukum-hukum yang kami turunkan kepadamu, dan urusan kami menghitung dan membalas segala amalan mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain dalam surah Fatir ayat yang ke-8, Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. Maka fikirkanlah, adakah orang yang diperelokkan kepadanya amalan buruknya oleh syaitan itu lalu ia memandangnya dan mempercayainya sebagai baik? Bolehkah disifatkan sebagai orang yang menjalankan peraturan yang ditetapkan Allah untuk memberi hidayah kepadanya atau sebaliknya? Kerana sesungguhnya Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendaki, dan ia juga memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Oleh itu janganlah engkau membinasakan dirimu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana menanggung duka cita terhadap kesesatan mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dan ayat sebelumnya dan ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran banyak berbentuk yang sama, iaitu sebagai inasun wa tasliyah, sebagai pemujuk, sebagai pemberi motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, dalam menyampaikan agama ini kepada seluruh umat, agar mempercayai bahawa tugas seorang rasul hanyalah menyampaikan basyiran wa nadhira, sama ada yang disampaikan itu berbentuk insentif, berbentuk galakan, ataupun dalam membentuk amaran dan ancaman. Itulah tugas seorang rasul yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berharap agar
semua umatnya termasuklah ahli kitab beriman dengan dengan apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa yang telah pun diimani ataupun telah pun disampaikan untuk diimani oleh ahli kitab itu ada kesamaan dari sudut asalnya, dari sudut asasnya, iaitu tauhid, keesaan menesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka seolah-olah apa yang ditunjukkan oleh golongan Yahudi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap baginda, seolah-olah mereka mengatakan, wahai Muhammad, bagaimanapun engkau berusaha untuk membawakan bukti dan hujah kepada kami, bagaimanapun usahamu untuk mendatangkan rasa puas hati pada kami, untuk memuaskan hati kami, untuk menerimamu sebagai Rasul, kami tidak akan redha sekali-kali. Kami tidak akan menurut apa yang kamu sampaikan, ingin sampaikan kepada kami. Maka kerana itulah di dalam ayat yang seterusnya kita akan lihat bagaimana hakikat sebenarnya golongan Bani Israel, iaitu golongan Yahudi dan Nasara, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga terhadap umat baginda. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sebut tadi dalam ayat yang ke-119 tadi, Allah taala menyatakan tentang betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertanggungjawab, tidak bertanggungjawab atas nasib golongan yang engkar terhadap apa yang dibawa oleh baginda, yang menyebabkan mereka dicampakkan Allah ke dalam api neraka. Maka dua kiraat yang saya nyatakan tadi jelas menunjukkan bahawa sama ada ia berbentuk pemberitahuan ikhbar, yang mana Allah Taala berfirman wala tusalu an ashabil jahim, bahawa kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan dipersoalkan, tidak akan ditanya tentang nasib mereka yang diberikan ataupun dihumbankan ke dalam api neraka, kerana kamu telah pun menjalankan tugasmu dengan sebaik-baiknya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maupun dengan kiraat yang kedua yang membawa maksud larangan Allah, wala tasal, janganlah engkau bertanya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal keadaan ashabil jahim, hal keadaan mereka yang telah membayar harga keingkaran dan kedegilan mereka terhadap apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seterusnya Allah Subhanahu wa taala menjejaskan hakikat sebenar. Apa sebenarnya yang dimahukan oleh golongan Yahudi dan Nasara ini sebenarnya? Lalu Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda." ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Yang bermaksud orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan sekali-kali akan bersetuju atau redha kepadamu wahai Muhammad sehingga kamu menurut agama mereka, yakni yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan memperolehi daripada Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini begitu penting untuk kita hayati apakah pendirian sebenar golongan Yahudi dan Nasara terhadap kita dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan saya terangkan dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.